Hai semua, ketemu lagi di channel Fakta Nyata. Perempuan di militer memiliki sejarah yang panjang lebih dari 400 tahun ke masa lalu. Wanita telah memainkan banyak peran di militer. Walaupun sebagian besar dari para pejuang adalah laki-laki, meskipun berbalut seragam militer, banyak di antara mereka yang tetap terlihat sangat cantik. Dan berikut 10 negara dengan tentara wanita paling cantik di dunia. Tapi sebelum itu, ayo sama-sama kita kembangkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe buat kamu yang belum subscribe. Share juga video ini ke sosial media kamu agar lebih banyak lagi yang terhibur dan menambah wawasan baru tentunya. Israel. Israel adalah satu-satunya negara yang mengsyaratkan wajib militer bagi kaum wanita dan menugaskan mereka dalam dinas tempur infanteri di garis depan. Semua warga Israel harus ikut wajib militer ketika mereka memasuki usia 18 tahun, sehingga pasukan bangsa ini dipenuhi oleh kaum wanita. Sebanyak 31% tentara IDF adalah kaum wanita atau setara dengan 3 kali jumlah tentara wanita di Inggris. Amerika Serikat. Setidaknya 14% dari total tentara Amerika Serikat adalah perempuan dan tidak sedikit di antara mereka yang terbilang cantik dan seksi. Lebih dari 165.000 wanita yang terdaftar dan aktif dalam angkatan bersenjata serta lebih dari 35.000 perempuan tambahan yang bekerja sebagai pejabat militer. Jadi total ada sekitar 200.000 perempuan di militer USA. Republik Ceko. Pada awalnya, Ceko tidak mengizinkan wanita masuk dalam jajaran anggota militer mereka. Baru setelah Perang Dunia Kedua, pendaftaran bagi perempuan dalam dinas militer diizinkan. Wanita Ceko berjuang selama Perang Dunia Kedua sebagai tenaga medis, operator telepon, dan kru senjata anti pesawat. Dan sekarang mereka termasuk dalam tentara wanita paling cantik di dunia. Polandia. Saat ini ada sekitar 2.500 perempuan di angkatan bersenjata Polandia, dan semua wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk bergabung dan melayani di angkatan darat Polandia, angkatan laut, angkatan udara, dan pasukan khusus. Inggris. Kaum wanita telah ikut dalam angkatan bersenjata Inggris sejak tahun 1990-an. Namun demikian, mereka masih dikecualikan dari kesatuan-kesatuan tempur dalam tentara seperti angkatan laut dan angkatan udara. Pakistan. Pakistan adalah satu-satunya negara Islam di dunia yang mengizinkan wanita menjalankan tugas operasi militer. Perempuan telah mengambil bagian dalam militer Pakistan sejak tahun 1947 setelah pembentukan negara Pakistan. Saat ini unit yang cukup besar dan kuat adalah tentara wanita yang bertugas di angkatan bersenjata. Wanita di angkatan darat telah dilatih dalam misi tempur, khususnya di sniper, perang udara, dan infanteri. Yunani. Sekarang ini Yunani menerapkan wajib militer bagi kaum pria. Semua pria berusia di atas 18 tahun harus berdinas selama 9 bulan. Meski begitu, bukan berarti tidak ada wanita dalam militer Yunani. Tidak sedikit dari perempuan yang ikut berdinas secara sukarela dan tentu saja sebagian dari mereka adalah perempuan cantik. Australia. Wanita Australia mulai masuk dalam dunia militer sejak tahun 1899, namun hanya sebatas dalam tenaga medis. Baru pada tahun 1970-an mereka mulai bergabung ke dalam dinas tentara. Sekarang mereka bahkan ditempatkan dalam Australian Defence Force atau ADF, termasuk dalam peran-peran tempur. Rusia. Ada pendapat umum bahwa Rusia memiliki kaum wanita paling cantik. Mereka ramping, resik, dengan sedikit sentuhan misteri. Tapi kaum wanita Rusia memainkan peran penting dalam sejarah militer bangsa itu.
mereka melakukan berbagai tugas di sepanjang sejarah Rusia, terutama dalam perang besar patriotik. Rumania. Negara-negara Eropa Timur seperti Rumania dianggap sebagai negara dengan tentara wanita tercantik urutan teratas. Militer Rumania bukan hanya membanggakan kekuatan tempur yang cukup agresif, tapi juga para perempuan cantik dalam kesatuan militernya. Itu tadi 10 negara dengan tentara wanita paling cantik di dunia. Menurut kamu negara mana yang paling cantik tentara wanitanya? Silakan kamu tulis di kolom komentar. Like and share video ini jika kamu suka. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.